Anda suka makan gorengan? Gorengan termasuk cemilan yang sangat pas dinikmati di segala suasana. Salah satu jenis gorengan yang bisa kita buat sendiri di rumah adalah menjes. Menjes itu mirip seperti tempe, tapi dia lebih lembut seperti ini. Nah, cara membuat menjes goreng itu sangat mudah. Caranya, siapkan tepung. Tepung ini dibuat dari perpaduan tepung beras, kunyit, bawang putih, sama ketumbar diulek, dicampurkan air, dan dicampurkan tepung beras. Jadi seperti ini. Ditambah irisan daun bawang untuk menambah kelezatannya. Lalu dicampurkan pada tepung, pada adonan. Menjesnya diiris-iris tipis. Nah, setelah diiris, agar rasanya gurih sampai ke dalam, kita buat adonan dari 1 butir bawang putih sama garam, diulek sampai lembut, baru ditambahkan air. Nah, ini untuk merendam sebelum menjes digoreng. Sambil kita nyalain apinya, kita rendam menjes ke dalam bumbu pencelup ini hingga meresap. Setelah dicelup di bumbu ikan ini, kita bisa masukkan ke dalam adonan tepung. Setelah api panas, kita bisa langsung menggorengnya. Ini sudah. Goreng, lakukan semuanya sampai selesai. Tutup lagi. Lakukan sampai selesai. Untuk api tidak perlu besar sekali, cukup api sedang. Untuk tepung adonannya, jika Anda tidak suka ribet mengulek bumbu, Anda bisa menggunakan tepung instan. Ada kan tepung kayak itu, atau tepung terpaki instan yang ada di biasanya dijual di toko, semacam rasanya. Jadi tinggal menambahkan irisan daun bawang saja. Tidak kering, kering dan coklat. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Oke, ini. Oke, ini.
nanti bisa dibalik beberapa kali sampai kering. Kira-kira untuk hasil akhirnya ini kita sudah siapkan untuk kalian. Sangat mudah, cepat, dan praktis. Menjas ini bisa dinikmati bersama cabai atau sambal petis. Selain untuk cemilan, menjas ini juga bisa untuk teman makan nasi loh, bareng lauk yang lainnya. Oke, mudah banget kan? Selamat berkreasi. Sampai jumpa di kreasi. Mau punya cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe.